rasanya tiap hari itu ada aja berita yang menyayat hati gitu ya. Iya. Kalau saya ngeliat berita tuh setiap hari ada saja berita yang saya nggak pengen baca, tapi akhirnya terbaca dan tidak menyenangkan. Belakangan ini yang terakhir saya baca adalah tragedi susur sungai yang terjadi pada siswa SMPN 1 Turi Sleman di Sungai Sempor Sleman, Yogyakarta. Nih, mau jujur nggak? Jujur-jujuran, saya nggak tahu apa artinya susur sungai. Sama, Mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu penonton, ada yang tahu nggak susur sungai iya. Itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini anak-anak. Nggak tahu kan? Nah, kebanyakan nggak tahu. Saya masih bingung. Susur sungai itu menyusuri sungai. Sambil bersihin atau ngapain kegiatannya? Atau ngapain gitu loh. Dan whatever it is, ternyata memakan korban. Dan kalau tidak salah, puluhan murid luka-luka. Dan 10 meninggal dunia karena peristiwa tersebut. Dan polisi pun akhirnya turun tangan. Dan kalau tidak salah ada 3 atau 4. Tiga kalau nggak salah ya. Memang ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka, betul. Nah ini dia bisa dilihat bahwa siswa SMPN 1 Turi hanyut ya. Ini ya 3 tersangkanya. Kami kira aman, katanya kami kira aman. Saya nggak tahu juga apakah ini salah atau tidak, karena beritanya juga campur aduk juga. Ada yang bilang bahwa mereka bertiga ada yang meninggalkan tempatnya, lokasinya. Ada berita kayak gitu, ada bilang juga enggak, sebenarnya ada deket-deket situ gitu. Nggak tahu jadi, mana yang benar dan kejadiannya. Nggak tahu gimana kejadiannya, dan ini memang kejadian yang bisa dibilang bencana juga, atau bisa dibilang teledor. Nah, kelalaian ini, ya Mas ya? Antara bencana atau lalai, nah itu. Akan tetapi, dari kejadian ini timbullah satu berita lagi, yaitu mereka pahlawan-pahlawan heroik di daerah sana yang langsung turun tangan membantu mengevakuasikan murid-murid tersebut sehingga menyelamatkan banyak orang, sampai beritanya juga tersebar. Saya yakin bahwa mereka orang-orang yang langsung turun tangan nyebur ke sana dan ngebantu tahu peristiwanya seperti apa, dan karena mereka orang daerah sana tahu apakah sebenarnya bahaya apa tidak sih susur sungai itu. Langsung aja, ini mereka dapat penghargaan juga dari Kementerian Sosial, dan ini adalah Pak Sudiro dan Pak Kodir, pahlawan yang menyelamatkan beberapa orang pada saat susur sungai. Wah, apa kabar? Baik, baik, baik. Apa, silakan. Langsung duduk, Mas. Boleh duduk. Nih, selamat pertama kali atas penghargaan dari Kementerian Sosialnya. Dekat sini? Boleh dekatan saya lagi, iya. Ya, dekatan saya lagi. Nah, mungkin pertanyaan yang awam dulu nih. Anda berdua tahu nggak sih susur sungai itu apa sebenarnya? Oh, sebetulnya itu kegiatan pramuka, ya, sosial pramuka dari SMP Negeri 1 Turi. Udah sering dilakukan? Kalau soal dari sekolah belum. Belum pernah? Tapi kayak outbound itu pernah. Tapi susur sungai belum? Iya, susur sungai. Oke, okay. Itu ngapain Mas kalau boleh tahu? Susur sungai itu ngapain mereka tuh? Susur sungai itu ada apa ya? Menyusuri sungai yang dari selatan melawan arus. Melawan arus, ya. Oke. Okay. Kegiatannya ngapain? Ya kayak outbound pramuka berarti. Oh, ya itu menyusuri jalan sungai. Jalan aja gitu biasa. Iya, jalan aja. Oh. Jalan biasa itu di darat jalannya gitu. Di sungai. Air sungai. Di air. Ya. Di air. Oke. Okay. Ya. Mas berdua daerah sana berarti, tinggal daerah sana. Kalau Tarwanto ini dari Kembangarum. Oke. Okay. Yang jaraknya dari lokasi kejadian itu 1 kilo. 1 kilo. Kalau saya ya cuma 10 meteran. 10 meteran. Ya. Mas 1 kiloan kebetulan ada di sana pada saat itu. Iya. Mau okay. Mengail. Mau mengail. Berarti ya. Suka mengail di sana. Sering. Mas Tarwanto, saya mau tanya. Ya. Kalau menurut Anda sebenarnya berbahaya tidak melakukan itu? Berbahaya. Berbahaya? Iya. Kayaknya banyak batu-batu terjal-terjal. Oh begitu. Jadi iya. Jadi kalau Anda sendiri mengatakan bahwa ini sebenarnya bahaya yang lakukan. Bahaya. Apalagi anak kecil gitu. Iya. Oh. Oke. Okay. Pada saat kejadian Anda lagi mau mengail, Pak. Mau ngail ikan. Iya. Terus gimana kronologinya gimana, Mas? Saya dari rumah tuh mau mengail ikan yang di sungai situ. Ya itu. Sebelum apa ya? Mengail. Mengail itu saya kedengeran teriak-teriakan anak minta tolong. Dari kejauhan sungai, dari sungai itu 200 meter udah kedengeran. Udah kedengeran, oke. Okay. Ya, udah kedengeran minta tolong, ada yang nangis, ada yang ya banyak lah kayak gitu. Langsung saya bergegas ke selatan, nengok sungainya, wah
anak-anak udah pada hanyut. Udah pada hanyut? Iya. Langsung aja saya turun ke sungai. Anda loncat ke dalam sungai? Iya. Itu mereka, gini, kenapa Anda bisa loncat ke sungainya dan Anda selamat? Kenapa anak-anak itu bisa hanyut? Karena tubuhnya kecil atau karena masih anak-anak? Ya, masih anak-anak lah. Sementara anak-anak itu kan pakai celana, rok panjang. Oh iya. Serimpet juga ya, banyak batu-batuan itu. Jadi jalan itu. Juga susah. Jalannya susah, airnya tinggi, debit air tinggi, ya itu. Susah jalannya, sehingga terkena banjir itu. Mas Darwanto sendiri masih ingat berapa orang yang berhasil Anda tarik? Kira-kira 15 sampai 30-an lebih lah. Anda narik 15 sampai 30 orang? Ya. Satu persatu? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Itu kalau artinya kalau Anda tidak ada di sana pada saat itu korban jiwa bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Wah, luar biasa. Luar biasa pahlawan Anda. Keren Anda berani lompat ke sana. Kalau Mas sendiri pada saat itu gimana? Pada awalnya begini, Pak. Saya kan baru bersih-bersih di makam. Karena makam dengan sungainya itu dekat. Dan pertama kali itu mendengar suara anak-anak itu, tapi suara anak-anak yang gembira mengarungi ini sambil berenang. Tuh. Tapi saya sudah berpikir, duh cuaca mendung begini kok ada anak-anak di sana, ini gimana? Ini kegiatan apa? Terus saya tengok dari tebing di atas sungai itu, oh kok pramuka itu. Berarti Anda pramuka. Sudah khawatir ya? Iya. Karena cuacanya tidak mendukung? Iya. Oke. Okay. Karena itu pramuka, saya tuh berpikir, tentu saja kalau itu pramuka ada pembinanya. Bapak atau ibu guru pembinanya, ada pendampingnya. Gitu. Terus saya melanjutkan kerja lagi. Tidak lama lagi, waktu lagi, anak saya mendengar dari rumah, tolong, tolong, tuh dari suara anak-anak. Ah, ya. Okay. Terus anak saya lari ke sungai, setelah lari ke sungai, tahu bahwa sungainya banjir. Sungainya banjir. Yang mendadak. Dan mendadak. Ya, terus anak saya lari ke rumah lagi, bilang sama suaminya, Pak, itu anak-anak pada hanyut. Pada hanyut. Bahkan itu pembinanya tidak ada. Pembinanya tidak ada, oke. Okay. Mas, kita break dulu, bahkan pembinanya tidak ada pada saat itu. Ya. Kita break dulu, kita break azan dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.